Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bersama saya Cikgu Ilyas, kaunselor kerjaya digital anda. Baik, hari ini cikgu nak kongsikan satu platform yang bermanfaat kepada pelajar-pelajar tingkatan 5, khususnya kepada pelajar-pelajar yang akan menduduki peperiksaan SPM akan datang. Baik. Sebelum cikgu pergi lanjut tentang platform tersebut, cikgu nak share ataupun cikgu nak buat promosi sikit, perkongsian sedikit tentang blogspot cikgu ni. So sebelum kita lanjut, jangan lupa masing-masing boleh buka Pusat Eksplorasi Kejaya Career Exploration Center CEC melalui URL cecubdkmrsmps.blogspot.com. Okey, jangan lupa untuk klik button follow. Bila dah buka blogspot cikgu ni, jangan lupa untuk klik button follow untuk dapatkan informasi-informasi terkini berkenaan dengan kerjaya-kerjaya yang ada. Okey. Dan jangan lupa untuk expose sendirilah. Blog ni ada banyak manfaat dia, ada banyak informasi-informasi yang boleh anda cari di sini. Jangan lupa klik button follow. Okey, baik. Sekarang kita beralih kepada platform yang cikgu nak kongsikan hari ini. Okey. Cikgu dah pautkan link platform tersebut dalam blog cikgu. Okey. Pelajar-pelajar boleh klik pada pautan web kerjaya dan klik pada Digital Tech Career Matching Platform. Okey. Nanti bila pelajar klik pada sini, dia akan keluar interface. Okey. Dia akan keluar interface sebeginilah. Mana ada pelajar perempuan tengah melambai tu kan. Ini dia. Ataupun boleh direct lah. Kalau malas sangat kan, boleh direct pergi kepada techstudy.my. Ini asalnya dibangunkan oleh MDEC. Okey. So, apa yang perlu kita buat? Okey, kita klik pada bar merah ni yang ada tangan dua tu. My Digital Maker, hashtag My Digital Maker. Klik pada button merah ini. Nanti dia akan keluar. Okey, dia akan keluar untuk kita isi personal detail kita. Okey, nanti kita isikan maklumat-maklumat personal detail kita di sini. Okey, isikan nama, nombor IC, bangsa, status bumi putra, ya atau tidak, alamat email, contact number, sekolah. Sekolah di sini boleh carilah. Ada senarai sekolah seluruh Malaysia di sini. Boleh cari. Okey. Dan masukkan. Okey. Seterusnya, ini untuk masukkan result exam nantilah. Okey, kita boleh pilih exam yang apa kita nak masuk, result exam mana. Kita boleh masuk result exam midterm, final year, trial SPM ataupun SPM. Dan jangan lupa di bawah ni pula ada untuk kita pilih maklumat seterusnya untuk dia tahu adalah berkenaan dengan pendapatan isi rumah secara bulanan. Sekiranya keluarga anda menerima bantuan sara hidup rakyat BSHR, maka kliklah pada button tersebut. Jika tidak, ada dua button lagi yang ada pendapatan di bawah RM8,000 ataupun di atas RM8,000. Okey, seterusnya ini berkenaan dengan inform concern lah. Sekiranya anda klik pada disagree, maka dia takkan proseslah langkah seterusnya sebab kita tidak bersetuju untuk memberikan data peribadi kita tadi. Tapi jangan risau sebab segala data peribadi yang telah kita berikan ini dilindungi oleh Akta Keselamatan Data Peribadi. Okey, so kita boleh klik pada agree dan nanti dia akan keluar sebegini. Okey. Untuk dia keluar untuk kita masukkan personal detail kita lah. Nanti kita boleh masukkan kita punya result dekat sini. Okey. So, kita masukkan result-result kita di sini. Okey, yang ada mandatory adalah 4 perkara yang mandatory bahasa Inggeris, bahasa Melayu, matematik dan juga sejarah. So, boleh masukkanlah result masing-masing dan seterusnya. Kita masukkan subjek subjek kreatif yang lain. Kalau ada 10, 10 lah. Kalau ada 9, 9. So, masukkan ke semuanya dan selepas itu klik pada button submit. Okay, nanti dia akan proses menggunakan teknologi AI. Dia akan matchingkan dengan apa yang ada dan sini ada tujuh pendidikan dalam bidang teknologi digital. Okay. So nanti bila dah klik submit, dia akan keluar seperti ini. Okay. Dan
akan luas dan lebih kurang macam freedom profile lah, profiling, secara profiling sebab dia dah AI kan tadi, secara profiling. Okey, nampak. Okey, ada 17 institusi yang boleh kita masuk, berpeluang. Ada 56 khusus dalam bidang teknologi digital, dan ada 41 peluang beasiswa yang boleh dapat. Okay, kalau tak dapat beasiswa, tak ada universiti, ada 35 penajaan dari segi pinjaman yang kita boleh dapat untuk sambung pendidikan kita ke arah yang lebih tinggi. Baik. Okey, kita tengok apa saja institusi yang layak kita mohon. Okey, nak mohon masuk universiti bukan melalui asat ni. Kena ingat tu. Bukan mohon dia kat sini. Mohon still lagi di UPU. Okey. Kalau ada UPU, yang ini buat apa cikgu? Yang ini untuk kita dapatkan maklumat. Kita search, kita research, kita cari. Sebab apa? Sebab kat sini dia maklumat dia lengkap dah. Okay, dia bagi tahu based on result kita, di mana yang kita boleh pergi, kursus apa yang kita boleh daftar dan kos kursus tersebut. Okay, dia bagi tahu sekali. Okay, contohlah siapa yang nak buat foundation, kita carilah. Contoh kat sini ada foundation NMU. Kita tengok ada kos ni sekali secara ni. Ada beasiswa tak? Boleh tengok. Kita klik pada tempat mana kita nak pergi, nampak kat sini. Ada beasiswa yang ditawarkan, beasiswa presiden. 100% tuition fee. Okey, maksudnya tak perlu bayar yuran-yuran tu semua. Yang kita perlu bayar apa dia? Yang cara hidup kita sendiri lah. Duit makan kita, duit apa tu semua sendiri lah. Cuma yuran sahaja yang ditaja kalau dapat presiden scholarship ni lah. Okey. Kalau tak nak buat foundation, ada juga diploma. Okey, diploma. Tapi bila tengok-tengok diploma, mungkin ada yang fikir, kalau buat diploma kat swasta ni costing, tengok je lah kos kan, semuanya main puluh-puluh ribu. Jangan risau sebenarnya. Kita boleh klik, contoh kita nak buat apa. Kita ni minat diploma in science, business information system. Kita tengok, ada beasiswa tapi melalui merit. Okay. Kalau merit cukup, dia boleh tawarkan beasiswa, kita buat diploma dengan tajaan diploma 100% tuition fee. Nampak? So tak rugi sebenarnya walaupun masuk bagi swasta. Kena pandai cari lah. Kena pandai cari yang tua yang ada ni. Kan? Kalau rasa macam tak mampu lah, tak nak pergi di swasta ni, takut. Kita ada juga yang awam. Yang awam apa dia? Kita yang awam ada politeknik. Sebab untuk makluman semua, politeknik juga adalah Primer Digital Tech Politeknik bersama dengan MDEC. Ada politeknik kat sini, nampak? Ada politeknik Gomar, politeknik Balik Pulau, Mersing, politeknik Sutera Idris. Semua politeknik ini menawarkan kursus-kursus di peringkat diploma lah. Nampak ada diploma in digital technology. Okay. Kursus ni pun tak mahal, RM1,200 je. Okay. Kalau tak nampak kat politeknik, rasa macam lah rasa politeknik. Ada juga universiti awam. Untuk makluman semua, universiti awam lebih kurang ada 4 universiti awam di bawah Primer Digital Tech University. Antaranya Universiti Melayu, Universiti Teknologi Malaysia, UiTM dan juga IIUM. Okay, kita boleh cari juga kat sini. Ada, nampak sini ada UM kan, buat foundation. Kos dia pun tak mahal, RM869 sahaja. Okay. Dan ni semua nanti kalau kita tengok, kita mencing-mencingkan dengan minat kita, kita tengok kos, tengok ada beasiswa ke tak, macam mana pinjaman dia. So kita senang nak buat perancangan. So nanti bila kita nak apply UPU tu tak rusing lah. Sebab kita dah ada keputusan, kita dah tahu dah dia mana kita nak pergi, khusus apa yang kita nak pergi. Tapi ini untuk bidang teknologi digital sahaja buat masa ini. Untuk buat masa ini, bidang digital teknologi sahaja. Sebab apa? Sebab ini dibangunkan oleh MDEC, itu Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia, dengan kerjasama-kerjasama daripada universiti-universiti yang menawarkan bidang-bidang teknologi digital lah. Sebab apa? Mereka ini akan sentiasa dipantau, akan sentiasa diaudit. Okay, kalau ada syllabus-syllabus yang diajarkan itu memenuhi minat industri atau tidak. Itu sebabnya. Jadi kebanyakan graduan yang keluar daripada institusi-institusi ini
Kebanyakan ni tak lama lah menganggur, sekejap je dah dapat kerja, mudah. Ini yang negara kita perlukan sekarang ni dalam bidang digital teknologi. Kita kurang sangat tenaga mahir dalam bidang digital teknologi ni. So kita nak ramaikan tenaga-tenaga mahir. So cikgu harap agar pelajar-pelajar cikgu yang mana berminat dengan berjaya digital teknologi ni boleh manfaatkan apa yang cikgu sharekan tadi. Okey, sekiranya ada masalah boleh datang jumpa cikgu, boleh WhatsApp cikgu, boleh datang ke unit bimbingan dan counseling, boleh tanya personal, kita buat konsultasi, cikgu boleh tunjukkan secara face to face macam mana. Okey. So, kalau ada masalah jangan risau, jumpa cikgu. Okey. Itu saja perkongsian cikgu, harap bermanfaat kepada pelajar-pelajar cikgu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi nanti.